Berikut adalah draw perempat final Dutch Junior Internasional 2024. Tunggal Putra. Pertandingan perempat final Dutch Junior Internasional akan berlangsung hari ini juga, mulai pukul 12 malam, dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube Dutch Junior Internasional. Di perempat final tunggal putra, Hu Zhe'an dari China akan melawan pemain Indonesia, Ricci Duta Ricardo. Pertandingan ini merupakan match ketiga di Court 3, dan dimulai sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Cho Hyun Wo dari Korea akan melawan pemain India, Pranav Ram Nagalingam. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di perempat final lainnya, Lee Sun Jin dari Korea akan melawan pemain China, Zhang Zijie. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Zhang Zijie. Dan Yun Ho Seong dari Korea akan melawan pemain India, Ronak Chouhan. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal Putri. Di perempat final tunggal putri, Su Wenjing akan melawan sesama wakil China, Yin Yiking. Siti Zulaikha dari Malaysia akan melawan wakil China, Luo Sengsuan. Di perempat final lainnya, Kim Min Ji dari Korea akan melawan wakil Thailand, Sarun Rakvititsan. Dan Kim Bo Hye dari Korea akan melawan wakil Thailand, Anyapat Pichitprasjasak. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Kang Hai Sing, Aron Tai dari Malaysia, akan melawan wakil India, Bhargav Ram Arigela, Viswatej Goburu. Chen Yong Rui, Chen Zehan dari China, akan melawan ganda putra Jepang, Kenta Matsukawa, Yuto Nakashizu. Di perempat final lainnya, Muhammad Faik, Lok Hong Kuan dari Malaysia, akan melawan wakil Indonesia, Anselmus Breagit Freddy Prasetya, Pulung Ramadan. Pertandingan Ansel Pulung merupakan match kelima di Court 3, dan dimulai sekitar pukul 3.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-0 untuk keunggulan Muhammad Faik, Lok Hong Kuan. Dan Hu Keyuan, Lin Xiang Yi dari China, akan melawan wakil Korea, Kim Min Seng, Lee Hyeong Wo. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Elsa Jacob, Camille Pognante dari Perancis akan melawan wakil China, Liu Yuan Yuan, Wang Dao. Sementara itu, Ririna Hiramoto, Aya Tamaki dari Jepang, akan melawan wakil Korea, Kim Min Ji, Yeon Seo Yeon. Di perempat final lainnya, Agathe Cuevas, Katel Semots Cacun dari Perancis, akan melawan wakil Thailand, Napachanok Usanon, Sabrina Sopita Wetler. Dan Chen Van Sutian, Liu Jiayue, akan melawan wakil Indonesia, Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin. Pertandingan Isyana Rinjani merupakan match keempat di Court 3, dan dimulai sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda Campuran. Di semifinal ganda campuran, Chen Junting, Qin Xiyang, akan melawan sesama wakil China, Lin Xiang Yi, Liu Yuan Yuan. Sementara itu, Pulung Ramadan, Rinjani Quinara Nastin, akan melawan wakil Korea, Lee Hyeong Wo, Yeon Seo Yeon. Pertandingan Pulung Rinjani merupakan match pertama di Court 3, dan dimulai pada pukul 12 malam. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Di pertandingan lainnya, Yuto Nakashizu, Aya Tamaki dari Jepang, akan melawan wakil Thailand, Atawut Sri Piao, Sabrina Sopita Wetler. Dan Li Hongyi, Zhang Jiahan dari China, akan melawan wakil Indonesia, Anselmus Breagit Freddy Prasetya, Bernadin Anindya Wardana. Pertandingan Ansel Bernadin merupakan match kedua di Court 2, dan dimulai pada pukul 05.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.